Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Nawaitu ta'lum wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah. Wala hasa 'ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih. Wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilma ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Allamah Mufassir Muhaddis Rabbani Abdullah Sirajuddin Al-Husaini dalam kitab dia Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Syama'iluhul Hamidah Fisaluhul Majidah, sehinggalah kepada perkataan dia tak ada orang yang tanda ko. Tak ada. Al-Hadis Sadis wa Ishrun, hadis yang ke-26. Khutbatuhu sallallahu alaihi wasallam fi awwali jum'ah sallaha fil Madinatul Munawwarah. Khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awal Jumaat yang ia sembahyang Jumaat itu di Madinah. Rasulullah tak ada sampai di Madinah, Rasulullah sampai di satu tempat nama Qabilah Bani Salim bin Amru bin Auf. Maka Rasulullah sembahyang Jumaat di sana, dan sekarang sampai sekarang ada masjid Jumaat dipanggil. Lepas pada sembahyang Jumaat barulah Rasulullah masuk menuju ke kota Madinah. Nah, sebelum tu Rasulullah buat satu masjid dipanggil Masjid Quba. Masjid Quba ni masjid yang pertama dibina oleh Nabi. Sebelum daripada Masjid Nabawi lagi. Sebelum daripada Masjid Nabawi. Masjid Nabi ni kecil saja. Masjid Nabi kecil. Dan dibesar ke sampai sekarang kita tengok. Sehingga ke kubur Nabi. Sehingga ke... Nampak? Sehingga ke... kubur Nabi masuk di dalam Masjid Nabi. Asalnya kubur Nabi ni tidak masuk dalam Masjid Nabi. Tetapi setelah dibesarkan pada zaman Saidina Uthman apa, maka kubur Nabi ni masuk di dalam masjid. Maka tak ada ulama pada masa tu yang mengingkarkan masuknya kubur di dalam masjid. Orang lain ni pergi ziarah kubur pun jadi kuburiyun panggil, penyembah kubur. Adakah semata-mata pergi ziarah saja tu jadi penyembah kubur? Kalau lagu tu banyaklah benda yang kita panggil. Nyembah kiyomo, nyembah kebimo. Nah, semata-mata pergi ziarah saja dipanggil menyembah dah berat lah. Maka kubur Nabi masuk di dalam Masjid Nabawi ni zaman dulu lagi dan tak ada ulama yang mengingkarkan. Tetapi sekarang kita dengar ada suara-suara nak mengeluarkan kubur Nabi daripada masjid dia. Waktu bit Nabi nak tanah dibakar dan dia nak pamerkan masjid yang dia buat yang belum tentu ikhlas kepada Allah. Kita pergi di Madinah, kita nak pergi ziarah Nabi dan kita nak pergi ziarah masjid dia. Yang mana Rasulullah ziarah, Rasulullah buat masjid itu dengan keadaan ikhlas. Tapi orang lain ni kita tengok pergi ke Mekah bukan nak tengok hak ikhlas, nak tengok orang hak tunjuk. Bangunan yang besar-besar dan indah itu belum tentu lagi ikhlas. Tetapi kita pergi ziarah Nabi dan ziarah masjid dia hak tu paling penting.
Sekalipun orang lain ni kata tak payahlah ziarah Nabi, bukannya syarat pun jadi umrah dan haji itu ziarah Nabi. Memanglah tidak jadi syarat. Tetapi ulama kata sunat. Bagi orang yang sayang ke Nabi, jadi benda kesalahan. Jadi su'ul adab, orang yang tidak ada adab gizi ke Madinah, tiba-tiba tidak pergi ziarah tuan Madinah itu. Nabi kata, siapa dia yang pergi ke Madinah, falam yazurni, tetapi tidak ziarah kepada aku, faqad jafauni, sungguh dia telah berlaku kurang ajar dengan aku. Mari ziarah tengok orang lain pergi beli barang, pergi beli baju, aku duduk sengih sini. Tak mari ziarah. Sekalipun dia tidak menjadi syarat rukun, tetapi orang yang mendakwa cinta kepada Nabi, saya kepada Nabi, memang satu kecacatan yang besar. Gi ziarah tempat lain, Nabi tak gi ziarah. Bahkan ada hadis sambo sebut saat ini, siapa dia tidak ziarah Nabi, ketika ziarah Madinah, maka dia berlaku kurang ajar. Katanya ulama sufi, sekalipun tidaklah menjadi syarat kepada haji dan umrah untuk ziarah Nabi, tetapi dia menjadi syarat mahabbah, dia panggil. Siapa dia yang sayang ke Nabi, jadi syarat kepada dia untuk ziarah Nabi di Madinah. Jadi Nabi berkhutbah. Ini khutbah pertama ni. Rasulullah sembahyang Jumaat di Bani Sulaim. Maka Rasulullah berkhutbah. Ambillah khutbah Nabi ni banyak faedahnya. Nak kita nak buat khutbah Jumaat kita ke, nak ambil ke, nak terjemah ke gambar dia, molek sangat isi dia. Katanya Nabi, alhamdulillahi ahmaduhu wa astainu wa astaghfiru wa astahdi wa uminu bihi wa la akfuru wa uadi man yakfuru wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haq wa nuri wal mau'izah ala fatratin minar rusul wa qillatin minal ilmi wa dalalatin minan nasi wa inqita'in minaz zaman wa dunuwi minas sa'ah wa qurbi minal ajal wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad rasyada wa man ya'sihi ma faqad wawa wa farrata wa dhalla dhalalan ba'ida wa usikum bi taqwallah fa innahu khairu man awsa bihi al muslimu muslima an yahuddahu 'ala al akhirah wa an ya'murahu bi taqwallah fahzaru ma hazarakum Allahu min nafsihi wala afdalu min zalika nasiha wala afdalu min zalika zikra wa innahu taqwa liman amila bihi ala wajalin wa mukhafatin wa aunu sidqin ala ma yabtaghu min amril akhirah wa man yuslihu allazi bainahu wa bainallahi min amris sirri wal alaniyah wala yanwi bizalika illa wajhallahi ta'ala yakun lahu zikran fi ajili amrih wa zukran fi ma ba'dal maut hina yaftakirul mar'u ila ma qaddam wa ma kana min siwa zalika yawaddu law anna bainahu wa bainahu abadan ba'ida wa yuhazzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil ibad. Panjang lagi khutbah dia ni. Katanya Nabi, dalam khutbah yang pertama yang ia khutbah ketika sampai di kota Madinah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang mana aku memuji dia, aku meminta tolong dan aku minta istighfar kepadanya. Aku meminta hidayah daripada Allah dan aku beriman dengan Allah dan aku tidak mengkufurinya. Aku melawan sesiapa saja yang mengkufuri Allah. Aku bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan yang sebenar-benarnya kecuali Allah Ta'ala sahaja. Dan tidak ada sekutu pun bagi Allah Ta'ala. Dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya. Diutusnya ia dengan petunjuk dan agama yang benar. Cahaya dan peringatan atas waktu daripada rasul-rasul yang telah terdahulu. Dan ketika waktu sedikitnya ilmu, ketika sesaknya manusia, ketika terputusnya daripada masa dan semakin hampirnya kepada akhirat dan semakin hampir kepada ajal, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul maka dia telah mendapat petunjuk, dan siapa yang membuat maksiat kepada Allah dan Rasul maka dia telah melampaui batas dan dia telah sesat dengan sesesat yang jauhnya. Aku berwasiat kepada kamu, aku berpesan kepada kamu supaya bertakwa kepada Allah. Buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan larang.
Sesungguhnya takwa itu adalah sebaik-baik pesanan seorang Muslim kepada Muslim, iaitu menyuruh ia supaya bersungguh-sungguh untuk akhirat dia dan menyuruh ia untuk bertakwa kepada Allah. Maka takutlah kamu benda-benda yang Allah Ta'ala takutkan, dan tidak ada seafdal-afdal nasihat dan seafdal-afdal sebutan kecuali sesungguhnya takwa itu, sekecuali sifat takwa bagi orang yang beramal atas dalam keadaan takut dan meminta kebenaran atas apa yang ia minta daripada urusan akhirat. Siapa yang membaiki hubungan dia dan di antara hubungan dia dan hubungan Allah, sama ada hubungan itu hubungan sulit ataupun hubungan secara nyata, dan ia tidak niat kecuali hanya semata-mata kerana Allah, maka amalan macam itu menjadi sebutan pada hari akhirat dan menjadi simpanan kepadanya selepas daripada matinya, hari yang ketika mana manusia akan bercita-cita kepada amalan yang ia dahulukan kepada Allah. Tidak ada yang dapat, tidak ada yang dicita-citai di antaranya dan di antara amalan dia kecuali satu benda yang jauh. Berarti manusia ini akan bercita-cita untuk mendahulukan amalan kebaikan dia. Kalau amalan yang jahat, dia berharap supaya amalan itu dia tidak pernah buat di atas muka bumi Allah. Nah tu. Dan Allah Taala telah memberi ancaman, memberi perhatian mengenai diri dia. Sesungguhnya Allah Taala itu Maha Pengampun dengan hamba-hambanya. Wallazi shadaqa qauluhu wa anjaza wa'dahu wa la khulfa li zalika fa innahu yaqulu ta'ala ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil 'abid wattaqullaha fi 'ajili amrikum wa ajilihi fi sirri wa 'alaniyah fa innahu may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'azzim lahu ajra wa man yattaqillaha faqad faza fawzan 'azima fa inna taqwallaha taqiya maqtah wa taqiya 'uqubata wa taqiya sakhata fa inna taqwallahi tubayyidu wajha wa tarfa'u darajah khuzu bihazzikum wa la tufarritu fi jambillah faqad 'allamakumullahu kitabah wa nahaja bikum sabilah liya'lamal ladzina sadaku wa liya'lamal kadzibin fa ahsinu kama ahsanallahu ilaikum wa 'adu 'ada'ahu wa jahidu fillahi haqqo jihadih wajtabakum wasammakum muslimun liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah wa la quwwata illa billah fa aksiru zikrallah wa amalu lima ba'dal maut fa innahu man aslaha ma baynahu wa baynallah yakfihillahu ma baynahu wa baynan nas zalika bi anna allaha yaqdi 'alan nasi wa la yaqdau 'alayhi wa yamliku minan nasi wa la yamlikuna minhu Allahu akbar wala quwwata illa billahil aliyyul azim. Dan telah benarlah Allah Taala yang akan perkataan dia, dan dialah yang menunaikan segala janjinya dan tidak akan pernah menyalahinya. Sesungguhnya Allah Taala pernah berkata, tidak akan berubah di sisiku mana-mana hukumku, dan aku tidak pernah menzalimi hamba-Ku. Takutlah kamu kepada Allah ketika sekarang dan akan datang, sama ada dalam keadaan sembunyi ataupun keadaan nyata. Sesiapa yang takut kepada Allah, nescaya Tuhan akan mengkifaratkan segala kesalahan dia dan memberi upah yang sangat besar. Siapa yang takut kepada Allah, sesungguhnya dia telah berjaya dengan kejayaan yang sangat besar. Sesungguhnya takwa Allah adalah takut akan marah Allah, takut akan akibat hukumnya daripada Allah, takut daripada murka Allah. Sesungguhnya takwa kepada Allah itu mencerahkan muka-muka dan mengangkat darjat-darjat. Ambillah habuai kamu dan jangan kamu melampau di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengajar kamu akan kitabnya yakni Al-Quran, dan menyuruh kepada kamu, memberi kepada kamu jalannya, dan supaya kamu mengetahui yang mana orang yang benar-benar jujur dengan Allah dan orang yang mendustainya. Maka berbuat baiklah ke kamu sebagaimana Allah buat baik kepada kamu.
lawailah segala musuh-musuh Allah. Berjihadlah kamu pada Allah dengan sungguh-sungguh jihad. Maka dia telah memilih kamu dan memberi nama kepada kamu sebagai orang Muslim. Maka akan binasalah orang yang binasa dengan hujuh dan keterangan. Dan akan hiduplah orang yang akan hidup dengan keterangan juga. Tidak ada kekuatan kecuali Allah. Maka perbanyakkanlah menyebut nama Allah. Beramallah dengan amalan selepas daripada mati. Sesungguhnya orang yang membaiki hubungannya di antaranya dan Allah Ta'ala, nescaya Allah Ta'ala akan menjaga di antaranya dan di antara manusia. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang menghukumkan ke atas manusia, dan manusia tidak mampu menghukumkan Allah. Dan dia menguasai manusia, dan manusia tak boleh menguasai Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tidak ada kekuatan kecuali Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Mulia. Habis khutbah dia sekat tu. Maka katanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, katanya Nabi menyuruh kepada sahabat-sahabat apabila masuk ke kota Madinah, secara ringkasnya khutbah itu bercakap mengenai takwa. Takwa ini maksud dia buat apa yang Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan larang. Tu maksud takwa. Maka kenapa kita buat apa yang Tuhan suruh dan kita tinggal apa yang Tuhan larang? Kerana kita takut kepada Allah. Maka tak ada istilah orang yang tidak buat amal yang disuruh oleh Allah tiba-tiba merasa diri itu bertakwa. Dan katanya Al-Imam Al-Ghazali, selagi mana seseorang tidak mencapai darjah ataupun makam orang muttaqin, orang bertakwa, maka segala amalan dia tidak diterima oleh Allah. Segala amalan dia tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan-amalan daripada orang yang bertakwa. Apa maksud takwa? Kita buat apa hak Tuhan suruh kita buat belaka. Kita tinggal semua hak Tuhan larang. Maka apabila kita buat lagu tu, baru dapat darjah takwa. Pada masa itulah baru amalan kita diterima. Tetapi kalau kita jenis capu, amal ta'at pun kita buat, maksiat pun kita buat, ataupun hak wajib tak habis lagi kita buat, maka jangan duk cita-cita lah Tuhan terima amalan kita. Ini pendapat Imam Ghazali. Kerana ayat Quran terkata, wa innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Tuhan tak akan terima kecuali syarat orang bertakwa. Maka ulama kata payah lagu ni. Siapa dia boleh buat apa Tuhan suruh, tinggal belaka Tuhan lagi. Bererti kita sekarang duduk semayah, hanya semayah saja-saja lah ni. Sebab selagi ada walau satu maksiat kita tak tinggal lagi, maksiat lain kita tinggal dah, ada satu maksiat kita tak tinggal lagi, maka jangan duk koyak amalan kita diterima Tuhan. Ini pendapat Imam Al-Ghazali. Maka Imam Ibn Hajar dan Izzuddin Abdul Salam bahas mengenai ayat Quran ni. Maka ayat Quran ini dinasahkan dengan ayat Quran lain. Kata hendaklah kamu mastata'tum. Bertakwalah sekadar mana kamu mampu. Maka ayat Quran saat ni hok mula-mula wala tamutunna illa wa antum muslimun go. Ayat-ayat Quran saat ni ada dinasahkan, bererti katanya Ibnu Hajar, orang yang buat kebaikan akan dinilai kebaikan dia sekalipun dia masih lagi buat maksiat. Kerana ayat Quran kata wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khair syarran yarah. Siapa dia yang buat baik, dia akan lihat kebaikan. Yakni kebaikan itu akan dinilai di sisi Tuhan. Dan siapa dia buat jahat, dia akan dinilai kejahatan dia. Berarti ayat Quran ni menasah ke ayat Quran kata innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Maka ayat Quran ni rengeh sikit. Maka apabila turun ayat Quran ni gapo, sahabat rasa lega lah sikitnya. Rasa lega lah. Kerana nak tinggal maksiat ni payah, nak buat taat mudah. Nak buat taat mudah. Jadi orang sufi dia lebih menekankan tinggal maksiat berbanding dengan buat taat. Kita rajin mengatik, kita rajin sembahyang duha, kita rajin baca Quran, kita rajin berzikir, bagus dah. Tetapi yang lebih penting tinggal maksiat. Kita tak sembahyang sunat lah mana, tapi mulut tak pernah menipu orang. Hati tak pernah rasa deki. Lebih afdal daripada kita banyak berzikir, kita campur dengan maksiat.
Lebih baik kita kurang sikit ibadat, bukan tinggal wajib, tinggal hak sunat, tapi kita jaga sungguh hak haram ni. Sebab tu kita tengok setengah orang menjadi kekasih Tuhan dengan semata-mata tinggal maksiat. Ibadat tak banyaklah mana. Dia pun nampak biasa saja. Tapi mulut dia jaga, hati dia jaga, semua anggota dia jaga. Kerana apa? Kerana orang yang meninggal maksiat adalah orang yang betul jujur nak cari Allah. Kerana orang buat taat belum tentu dia jujur. Orang buat maksiat ni, calai-calai orang boleh meninggalkan maksiat. Untuk melakukan taat, ramai orang sanggup. Tetapi nak meninggalkan maksiat, payah orang. Kecuali orang jujur sungguh dengan Tuhan. Nah, maka takwa ini katanya Nabi, paling afdal sekali. Kita nak nasihat orang. Orang mari jumpa kita, orang mari nak nasihat kita, nak minta nasihat daripada kita, maka kita pesan ni saja. Nah, supaya takwa kepada Allah Ta'ala. Takwa ni makna yang kedua, takut ke Tuhan. Makna yang pertama, buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan larang. Kenapa kamu buat lagu tu? Kerana saya takut ke Tuhan. Ha, ini makna yang kedua. Maka takut ke Tuhan berbeza dengan takut kepada makhluk. Kita takut kepada makhluk, kita akan lari daripada makhluk tu, cari makhluk yang boleh bisa daripada makhluk tu. Misalnya kita takut kerimah, kita akan pergi cari kereta rebah misalnya. Ah, kereta rebah memang benar. Kalau lawan dengan rimah, benar kereta rebah. Maka kita pergi naik kereta rebah, boleh tembok rimah. Sebab apa? Kereta rebah lebih bisa daripada rimah. Kita ada orang, okay, kalau takut kerimah, pergi cari budak kecil. Eh, dia unggah-unggah, pergi cari budak kecil. Oh, tak munasabah sebab budak kecil tu lebih rimah, lebih debel daripada budak kecil. Beza kita takut ke Tuhan. Apabila takut ke Tuhan, kita nak lari ke siapa dia yang lebih hebat daripada Tuhan. Maka tak ada kita boleh lari. La malja' minhu illa ilaihi. Tak boleh kita lari kecuali kena lari ke Tuhan juga. Maka beza orang takut ke Tuhan dengan takut ke makhluk. Takut makhluk kita akan lari daripada dia. Takut ke Tuhan kita semakin rapat dengan Tuhan. Nah, tak ada dah jalan kita nak selamatkan ke diri kita kecuali kita hampirkan diri ke Tuhan. Takut setara mana, malu setara mana. Kita rasa jahat pun dengan Tuhan, tapi jangan ling tinggal Tuhan. Nah, semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Kerana apa? Kerana Tuhan saja yang boleh mengampunkan dosa kita, boleh membebaskan kita daripada api neraka. Siapa dia boleh lawan Allah Ta'ala? Nah, siapa dia yang boleh menyelamatkan kita daripada Allah kecuali Allah? Ada satu doa Nabi di dalam tahajud dia. Nabi doa, sentiasa doa dalam tahajud dia. Antaranya Nabi kata, Allah auzubika minka ilaika. Minka, auzubika minka. Allah ini auzubika minka. Ha. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung denganmu juga daripadamu. Ha. Ya Allah, ya Tuhanku, aku nak berlindung pun daripadamu denganmu juga. Ha, maka kita ni dengan Allah Ta'ala semakin takut, semakin dekat dengan Tuhan. Semakin rasa malu, semakin nak ke Tuhan. Semakin segar, semakin nak berdepik dengan Tuhan. Kalau kita malu dengan seseorang, kita tak pergi dah rumah dia. Tetapi kalau kita malu dengan Tuhan, semakin rapat dengan Tuhan. Nah, ada orang lah ni rasa jauh dengan Tuhan kerana dia rasa bersalah dengan Tuhan. Jangan rasa jauh. Apa bedah kita jauh daripada Tuhan? Tak ada benda yang boleh menyelamatkan kita kecuali rapat dengan Tuhan juga. Hatta orang ibadat sendiri pun tak boleh rasa dengan ibadat dia yang menyelamatkan dia daripada marah Allah Ta'ala. Semata-mata rahmat dan kasih saya Tuhan. Maka benda yang menarik kasih saya Tuhan, majlis-majlis selawat, majlis-majlis sebut nama Nabi SAW, kita sebut dah. Nah, lebih-lebih lagi musim nyakit, musim COVID ni, banyak ke majlis-majlis berselawat supaya rahmat kasih saya Tuhan turun ke tempat kita. Maka apabila Tuhan saya, Tuhan akak segala penyakit, segala bala, semua duduk di tangan Tuhan belako. Nah. Katanya seorang ulama nama dia Syekh Abdullah bin Bayyah. Bin Bayyah panggil ni. Seorang ulama Mauritania. Ketua Persatuan Ulama Dunia. Dia kata, buat masa sekarang dengan fitnah yang berlaku. Pening kepala, macam-macam benda yang berlaku atas muka dunia. Katanya dia, kita sangat berhajat. Kita sangat memerlukan wali-wali Allah Ta'ala sekarang.
Kita sangat berhajat kepada orang-orang yang selamat-selamat buat masa sekarang. Kerana kita tengok orang ngaji agama tu banyak doh, ramah doh, tetapi tak mengubah pun dunia. Kecek saja baloh sama dia lah. Orang ngaji agama. Maka katanya Syekh Abdullah bin Bayah, kita sangat berhajat sekarang kepada wali-wali Tuhan untuk mengangkat segala fitnah-fitnah, mengangkat bala-bala daripada bumi Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Qala al-Hafiz Ibn